Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Kai. Hari ini kita akan belajar mengenai paksi simetri. Jadi kita akan cuba explore pada hari ini untuk mencari paksi simetri bagi dua bentuk ini. Yang pertama adalah segi empat tepat dan satu lagi segi empat sama. Sebelum tu, mari kita perkenalan apakah makna paksi simetri. Paksi simetri ialah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk atau rajah kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey, yang pertama sekali kita akan cuba eksplorasi dengan segi empat sama. Baik, ini adalah segi empat sama. Jadi, kita akan membahagikan pada dua bahagian. Okey, bagikan pada dua bahagian yang sama besar. Okey, jadi garisan yang terbentuk ini adalah garisan paksi simetri. Okey, paksi simetri. Okey, ini garis yang pertama. Seterusnya kita akan lihat. Okey, kita akan lipat lagi untuk mencari paksi simetri yang lain. Okey, kita dapat lihat bahawa ini merupakan satu garisan baru yang terbentuk. Paksi simetri yang baru yang terbentuk. Okey, ada lagi tak rasa-rasanya garisan paksi simetri? Okey, kalau kita serongkan dia. Okey, kita serongkan dia. Kita lipat macam ni. Adakah dia akan membentuk dua bahagian yang sama besar? Okey, kita lipat macam ni dan kita buka. Ya, dia akan membentuk dua bahagian yang sama besar. Ini satu dan satu lagi bahagian yang ini. Okey, mungkin akan ada lagi satu bahagian. Jadi rasa-rasa yang di mana? Okey, kita serongkan macam ni pula dan kita lipat dia. Okey, bagus sekali. Okey, kita lipat dan kita dapat lihat satu garisan terbentuk. Ini adalah paksi simetri yang membahagikan kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Jadi untuk segi empat sama, kita akan jumpa atau kita akan dapati terdapat empat. Yang pertama satu, dua, tiga dan empat garisan paksi simetri. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat untuk bentuk segi empat tepat. Okey, ini segi empat tepat. Okey, macam mana kita nak bahagikan menjadi dua bahagian yang sama besar? So, langkah yang pertama, kita lipat saja macam ni. Okey, kita lipat and then kita buka. Okey, garisan ini adalah paksi simetri yang pertama kerana dia membahagikan dua bahagian sama saiz dan bentuk. Ingat ah, sama saiz dan sama bentuk. Okey. And then ada tak garisan yang lain? Sure, mesti ada. Okey, kita buat macam ni dan kita lipat. Wah, ada lagi satu lah. Okey, kita lipat. Okey. Dan kita buka semula. Okey. Garis ini merupakan paksi simetri yang baru. Okey, yang baru yang membahagikan kepada dua bahagian yang sama saiz dan bentuk. Okey, kalau kita lipat macam ni. Okey, serongkan, lipatkan daripada bucu sini pergi ke bucu paling bawah. Adakah dia akan membentuk paksi simetri? Okey, kita akan cuba. Cuba. Adakah dia akan membentuk dua bahagian yang sama besar, sama saiz dan sama bentuk? Okey, kalau kita lihat di sini, dia membahagi kepada dua bahagian. Namun bentuknya adalah tidak sama. Okey, tidak sama. Jadi
garisan ini bukanlah faksi simetri. Okey, bukan. Okey, jadi segi empat tepat kita akan ada hanya dua garisan simetri. Okey, yang pertama yang ini. Okey, yang ini. Dan satu lagi adalah ini. Okey. Jadi segi empat tepat ada dua. Manakala segi empat sama. Okey, yang pertama yang ini. Okey, baik. Yang kedua serong yang ini. Okey, dan yang ketiga. Baik, dan yang terakhir sekali adalah yang keempat. Jadi inilah eksplorasi kita pada hari ini untuk mencari faksi simetri bagi segi empat sama dan segi empat tepat. Jadi kita perlu ingat bahawa faksi simetri adalah garis lurus yang membahagikan sesuatu bentuk kepada dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Okey, sama saiz dan sama bentuk. So itu saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga dapat kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.